Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore hari ini kami memenuhi permintaan teman-teman subscribe ini ya Mas, dengan Mas Tarno. Masih dengan Mas Tarno kawan ini. Kita melihat burung unta. Tuh kawan. Mamanya tadi apa Mas? Paringi pelet sama ampas tahu ya. Oh, itu. Teman-teman ya, maklum kayak gitu. Masuk lewat mana ini, Mas? Oh, Brobos ya, betul kawan. Kita lupa saya. Iya. Kita Brobos dulu. Tuh, teman-teman ya. Kemarin dari teman-teman subscribe ada yang penasaran dengan burung untanya Mas Hermawan. Udah bertelur ini, Mas? Dereng ya Mas ya, belum bertelur kawan. Tuh kawan, tinggi banget. Makanya ada pelet tadi. Tuh. Yang jantan kayak yang sebelah sini kawan, yang hitam ini ya. Makannya kayak sapi juga ini kawan, pakai pelet ya. Pelet sama ampas tahu juga ada. Tuh. Belum bertelur ya. Nah, ini kemarin singgasananya Janoko. Tapi sudah kosong, teman-teman. Sudah dibawa ke Jakarta ya. Sudah enggak ada. Di koleksinya Mas Hermawan burung unta. Saran minta divideokan burung untanya Mas Hermawan ya. Belum bertelur. Yang jantan yang mana sih Pak? Yang hitam. Oh, yang jantan yang sebelah sana kawan. Biasanya banyak anak kecil yang main kesini ya Pak ya, yang nonton. Ya. Ini kami ditemani Pak Muji kawan. Luar biasa beliau. Oh, disekat ya Pak dulu kan ya. Nyampe sana ya Pak ya. Oh, bau ya. Pipisnya kawan. Heeh, pipisnya. Tapi ini ngano Pak, enggak makan buah pepaya itu Pak yang di atas? Enggak ya? Enggak. Tapi kalau di pegang bisa taruh. Oh, mau. Oh. Coba Pak agak ke sana Pak, agak mendekat ke sana Pak. Ini dengan Pak Muji kawan. Tuh kawan kan. Tinggi banget. Enggak galak ya Pak ya? Oh. Yang bahaya kan kalau nendang ya Pak ya. Kalau sampai nendang yang fatal kawan, bahaya. Oh gitu toh.
Oh, Mas Tarno itu pernah. Wah, kalau Mas Tarno musuh. Oh, musuh ya sama Mas Tarno itu. Jadi burung ini kadang titen sih kawan. Ya. Kalau sama orang yang pernah nyakiti ya Mas ya. Makanya Mas Tarno nggak berani mendekat dari tadi pantesan ini. Ternyata diincem kawan sama burung untanya Mas Hermawan ini. Oh nggih. Makasih ya Mas ya. Tuh kan Mas Her, dikejar itu Mas. Oh yang jantan yang hitam ya Pak ya. Atau bagaimana ya Pak ya, belum ya, cocok nggih nggih. Tinggi banget. Ada tapi telurnya enggak jadi. Oh enggak jadi. Memang gampang-gampang susah ya Pak ya. Berarti belum pernah sama sekali ya Pak ya. Itu pakai listrik. Enggak mau. Oh enggak mau. Nggih. Oh tempat dan tempatnya ini. Oh nggih. pakai pasir harus iya, pakai pasir ya Pak ya. Ini kan tanah pakai kalau di sana. Nggih. Sini kan pakai biasa. Pakai ya, biasa ya Pak ya. Iya. Oh, kalau buah pepaya malah enggak mau ngambil sendiri meskipun udah masak ya Pak ya. Udah mateng tapi nggih monggo. Kalau diambil dikasihkan baru mau ya Pak ya. Mau. Kalau dikasih. Oh, lucu juga ini burung kawan. Kalau dikasih bayam itu mau. Mau ya. Nggih. Kawan lagi diambilkan bayam sama Mas Pak Muji, coba mau enggak? Oh, itu kawan. Oh iya. Kayaknya senang banget ya Pak ya? Tuh. Oh, senang ya? Sawi-sawi itu ya Pak, sawi kangkung senang. Kalau sawi enggak mau. Oh, enggak mau. Tapi kalau bayam kangkung. Kangkung mau ya, nggih. Keren banget, tinggi banget ya kawan. Nyampe atas sana ya. Tuhan. Banyak anak kecil kan yang siang. Oh musuh. Karena mungkin belinya kurang aneh ya Pak ya, kurang pendekatan mungkin ya, jarang. Kan pernah di dibuat mainan gini ya tahu ya. Nggih. Kalau enggak dikasih apa-apa ini enggak. Nggih. Tuh kawan, bronya kayak sama Pak Muji jinak banget ya Pak ya. Nggih. Tuh kawan, jinak banget. Karena emang perlu dengan sentuhan-sentuhan ya Pak ya. Enggak mau. Pagi kan pas nggih. Oh, dimandiin Pak? Ini kan pagi mandiin. Oh. Tapi dimandiin juga mau Pak, maksudnya nggak lari dia? Enggak. Oh, nggih. Biasa. Biasa nggih. Oh itu kawan ya. Jadi memang kadang juga mandi gitu ya Pak ya, disemprot gitu ya Pak ya. Oh. Biar dingin ya Pak. Belum pernah bertelur ya Pak ya, sayang ya Pak ya. Kalau bertelur saya yakin telurnya juga besar-besar ya. Itulah, iya mungkin sebesaran itu kawan pepaya itu. Kemarin nganu sih Pak, dari teman-teman banyak penasaran ya. Burung burung untanya Mas Hermawan, cuma Janokonya sudah keluar ya Pak ya, sudah ke Jakarta. Tempatnya Mas Irfan Hakim. Mungkin besok diisi kalau ada sapi-sapi yang super lagi ya Pak ya. Nggih. Berarti kalau satu hari makannya berapa kali Pak burung untanya? Dua kali juga nggih, pagi sore nggih. Mame juga sama dengan itu sapi ya Pak ya? Ada kasih pelet juga tadi. Enggak. Oh enggak. Kasih cuman brand. Oh, brand sama ampas tahu ya. Oh, doyan juga kawan brand sama ampas tahu. Tuh kawan, penasaran tadi itu. Tapi kalau malam juga enggak ada tempat berteduhnya ya Pak ya? Biasa ya di sini enggak? Oh, di tempat yang malah basah-basah ya Pak ya, yang dingin-dingin gitu. Kalau di tempat kering jarang. Oh, malah di tempat keringnya malah jarang. Jarang. Kalau di tempat nggih. Ya, Mas. Nggih, ini lihat burung unta ini.
Iya, monggo. Penasaran burung unta ini. Belum bertelur ya, Mas ya. Habis ke Jawa, Mas? Nyemprot. Oh, ngemes. Semongko ya. Oh iya. Thomas baru pulang dari Sabin juga ngemes semongko. Berapa emplek, Mas? Emplek yang ini namanya? Tengah lombok ini. Setengah. Oh iya, buat ini ya, Mas ya. Kegiatan ya, Mas ya, buat kesibukan. Tapi itu ada ayam kecil itu enggak diingano, Pak? Enggak dimusuhi, Pak, itu di dalam itu. Enggak ya? Enggak. Tapi kalau kucing itu musuh. Oh, kalau kucing malah musuh. Dimusuhi ya? Iya. Kelaten Kebumen, Pak. Nggih. Terus ini biasa silaturahmi sama Pak Muji biasa ya, Pak ya. Teman ngopi, biasa ngopi di kandang berkah Siafam. Itu luar biasa ya. Cuma mungkin cuacanya belum pas ya, Mas, belum bertelur ya, Mas ya. Mungkin ya, Mas. Oh. Kalau bertelur sebenarnya dikembangbiakkan. Nggih, monggo nderekaken, monggo, Mas. Porsinya juga banyak loh, Pak Mame ya, Pak ya. Iya. Itu setengah ember itu juga. Habis nggih nanti nggih. Sampai besok pagi mungkin nanti dicemil-cemil gitu habis itu, kawan. Belum tua. Nggih, nggih. Lama ada 2 tahun tukang itu kuning. Oh, mah mau kuning ya, Pak ya. Oh, nggih, nggih. Itu masih muda berarti ya, Pak ya? Masih muda, kawan. Jadi kakeknya belum menguning ya. Kalau usia kintan-kintan berapa tahun sih, Pak, ini, Pak? Yang kalau saya enggak tahu ya, Pak ya. Paham. Enggak paham ya. Oleh Mas Hermawan yang tahu. Oke, kawan, mungkin itu sekilas kita melihat burung untanya Mas Hermawan ya, Pak ya. Ditemani Pak Demuji. Kalau sama beliau Lulut ya. Sama Mas Tarno yang musuhan ini. Mas Tarno yang musuhan. Oh, yang hitam ya, Pak ya, yang musuhan ya, yang ngincem. Oh iya, nampar-nampar gitu akhirnya kan terus diancam dia. Ngincem tahu ya, Pak ya. Oh iya. Ini kalau bahayanya kan kalau pas nendang ya, Pak ya, yang kemarin juga. Nendang ya, Pak ya. Oh, bisa sampai sini nendang ya, Pak? Oh, masuk gitu ya. Itu kawan yang bahaya kalau sampai nendang kena dada ya, Pak ya. Iya. Bahaya kawan. Itu karena kukunya tajam ya, terus segitu besarnya ya, kalau kena ulu hati rawan juga ya. Nggih, monggo, Mas. Rawan juga ini, teman-teman. Tuh kukunya tajam-tajam sih. Nggih. Yang jantan yang biasa ngincem ya, Pak ya. Tapi kalau yang Mas Ivan Hakim paling bagus di sini. Oh, di sini nggih. Iya. Oh iya. Burung itu kontanya di sini. Oh, di sini nggih. Heeh, iya. Oh, nggih. Tinggi banget. Tinggi nggih. Oh, emang bisa tinggi ya, Pak ya. Ini dulu kan begitu awal ke sini kan belum setinggi ini ya, Pak ya. Masih kecil. Ya? Masih kecil, oh, masih kecil. Oh. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Baik, kawan, saya kira cukup ya, Pak ya. Iya. Lihat burung untanya Mas Herman ditemani Pak Muji, luar biasa. Kami akhiri, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.